Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi yang sangat membahagiakan bagi Anda, KPM, PKH, dan BPINTI pada hari ini. Dan ini terkait update pencairan bantuan sosial PKH tahap ketiga maupun BPINTI tahap keempat untuk alokasi bulan Mei yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini. Kira-kira daerah-daerahnya mana saja KPM, PKH, dan BPINTI yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini. Perlu diketahui bersama, update pencairan bantuan PKH tahap ketiga maupun BPINTI tahap keempat ini di berbagai daerah. Sudah ada sebagian KPM yang sudah masuk di prediksi, sudah masuk di dalam SP2D, dan sebagian diprediksi sudah berhasil cek rekening. Dan ini artinya proses pencairan bantuan PKH tahap ketiga dan BPINTI tahap keempat ini benar-benar sedang dicairkan secara bertahap di berbagai daerah. Dan ini khusus bagi KPM yang datanya ketika dicek di 6NG sudah masuk di dalam SP2D dan keterangan data Anda sudah berhasil cek rekening. KPM inilah yang sudah boleh mengecek pada hari ini. Siapa tahu rezeki sudah ada saldo bantuan yang masuk. Ini akhirnya pencairan bantuan sosial PKH tahap ketiga maupun BPINTI tahap keempat pada hari ini sudah mulai disalurkan oleh Bank Himbara ke masing-masing kartu KKS KPM yang namanya sudah masuk di dalam data bayar SP2D. Dan berikut langsung saja, terpantau ada KPM yang sudah cair untuk bantuan sosial PKH tahap ketiga. Daerah Jambi, alhamdulillah sudah ada KPM yang terpantau cair PKH tahap ketiga. Kali ini untuk kartu KKS Bank Mandiri, KPM ini cair senilai Rp800.000. Cairnya tidak berkurang, melimpah ruah. Kemudian selanjutnya terpantau kali ini untuk bantuan tambahan KPM yang mempunyai anak sekolah Kartu Indonesia Pintar KIP untuk SD kelas 4 juga sudah cair. Daerah Indramayu, Krangkeng, KPM ini cair senilai Rp445.000. Saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.